Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya teman-teman, rutinitas pagi menjelang siang. Ini kita ada sebagian sudah bungkus-bungkus jambu air ya teman-teman. Nah ini yang depan ini jambu citra, sebagian sudah kita bungkus ya, dan sebagian lagi belum. Ini ada sebagian yang ada yang baru mekar. Nah yang sebagian itu sudah kita bungkus. Ini madu deli hijau. Ini sebagian juga kita udah bungkus ya teman-teman. Soalnya bunganya ini tidak merata ya. Ada yang duluan dia mekar dan ada yang baru nongol. Jadi tidak merata gitu ya teman-teman. Ini juga yang kemarin baru siap panen ya teman-teman. Ini ada sisa-sisa seperti ini, kita bungkus aja, nanti dia akan jadi buah juga. Madu deli hijau ya teman-teman. Nah ini mutiara hitam kita ya teman-teman, sudah mulai menampakkan jati dirinya. Sudah mulai nampak dia agak menghitam-hitam gitu ya teman-teman. Ini mutiara hitam. Nah ini masih tingkat kematangannya masih 60% ya. Nah ini banyak ya teman-teman, dan sebagian ada yang rontok ya, mungkin karena kalah dengan nutrisinya, tidak terbagi, jadi kalah dia nutrisinya. Cuman ini udah terlalu terlalu banyak banget ya teman-teman. Ini sangat menurut saya itu di posisi tabulan pot seperti ini masih kecil, dengan ukuran 35 liter ini sudah terlalu maksimal sekali ya teman-teman. Terlalu maksimal sekali untuk buahnya gitu. Ini udah terlalu banyak sebenarnya. Nggak bagus juga ya kalau misalnya kita terlalu banyak kita kasih buah itu, maksudnya sortirnya itu tidak terlalu banyak, jadi nanti biasanya itu nutris itu ada yang tidak kebagian gitu ya teman-teman. Biasanya yang tidak kebagian itu kecil ya, nanti ada sih, cuman dia sembunyi-sembunyi ya teman-teman. Kalau ini merata deh ya teman-teman, merata, sudah mulai menghitam. Oke ya teman-teman, terima kasih pantau-pantau kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum tanya-tanya silahkan komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam Tabulan Pot.